Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya, si teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Tetap semangat ya. Oke, ini video lanjutan ya. Di sebelumnya setelah saya lakukan hard reset karena faktor force close ya, sayangnya telah berhenti. Sehingga setelah hard reset dia minta akun yang pernah disinkronkan ya, dan biasa kita sebut FRP atau Factory Reset Protection ya. Ya, jadi sebelumnya kita sambungkan dulu di WiFi ya. Nah, seperti ini, kita tunggu sampai ke tampilan masukkan akun Google ya. Nah, ini perangkat ini disetel ulang untuk melanjutkan masuk dengan akun Google yang sebelumnya disinkronkan ya. Nah, itu keterangannya. Ya, bagaimana caranya? Mudah sekali ya. Ternyata mudah sekali. Saya sempat dapat informasi dari forum yang memberi bocoran bahwasanya untuk kasus I5C plus itu sangat mudah sekali untuk FRP, dan bisa saya sebut ini FRP paling mudah dan paling cepat selama saya mengatasi FRP bypass account Google ya. Ya, seperti ini, siapkan sebagai baru dulu ya. Jadi kita kembali lagi ke tampilan tadi setelah di hard reset, langsung kita, nah ini, memeriksa jaringan, memeriksa info. Nah, seperti ini. Jadi simple sekali. Apakah sobat semua sudah siap? Bagaimana caranya? Kita hanya gunakan dua jari ya. Jadi kan lucu ya, FRP kok bisa menggunakan dua jari. Saya juga nggak habis pikir ya, untuk I5C plus FRP nya begitu unik banget ya, jadi beda sama yang lain. Oke, kita buktikan. Kita tekan tombol volume atas plus tombol power ya, ditahan hingga muncul ke, kita coba 1 2 3, set. Iya, kayak sulapan ya. Masya Allah, memang betul-betul terbukti ya. Ini memang bocoran yang saya kadang nggak habis pikir ya, FRP kok modelnya dengan senam dua jari ya. Nah, ini bagaimana ya bisa seperti ini Advan. Oke, yang penting solusi mantap ya. Itu saja ya, simpel sekali. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih sudah menonton. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.